Hulu hulu lengan. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin menyambung sedikit dari segi pampasan tol bawah 060200. Baru-baru ini tak lepas Perdana Menteri telah mengisytiharkan penutupan tol Grand Saga dari Hala Kajang ke Kuala Lumpur dan juga tol satu tol lagi di Batu Sembilan daripada Kuala Lumpur ke Seremban atau ke Kajang. Jadi saya ingin penjelasan berapakah pampasan yang perlu diberikan kepada mereka dan berapa lamakah konsesi yang masih ada untuk Grand Saga. Merujuk kepada Kepala BP27 51,000 iaitu pelbagai pembinaan projek baru, pihak PBT ataupun Majlis Pembangunan Kajang telah mohon untuk membina jejantas di Semenyih dan juga di Kajang yang pembiayaannya sepenuhnya diberi oleh pihak swasta, iaitu di Semenyih oleh Nirmana dan juga di Kajang oleh Metro. Tapi sehingga sekarang belum mendapat kelulusan. Dan saya dipahamkan kami sebenarnya dah 2-3 kali berbincang dengan JKR Pusat tapi sampai sekarang tidak dapat kelulusan. Dan pihak penaja ini meminta supaya dia meletakkan elan di dinding jejantas. Adakah ini yang menyebabkan pihak JKR tidak memberi kelulusan ataupun ada syarat-syarat lain yang perlu pihak pembiaya ini memenuhinya? Yang ketiga, mengenai butiran 81,000 iaitu membina jalan-jalan baru ini, saya juga ingin mendapat penjelasan ada satu jalan yang akan dibina daripada Sungai Purun ke Rincing yang kalau dapat dibina ini maka memberi satu jalan alternatif yang baik bagi mengelakkan kesesakan di Semenyih. Dan baru-baru ini saya dipahamkan ADUN Barisan Nasional telah pun membuat pecah tanah sama ada itu gimmick politik ke ataupun benar di bawah JKR saya tak tahu, tapi adakah peruntukan ada untuk membina jalan baru yang telah pun diberi pampasan tanah kepada penduduk-penduduk sekitar itu. Jadi adakah pihak JKR akan bina mulai tahun 2013 ini? Sekian saya, terima kasih.